Halo guys, kembali lagi di channel Vivera Family. Kali ini kita mau nyate dulu nih, nyate yuk sayang di Bang Sate Bang. Ini resto termasuk baru ya di Bandung. Isinya ada persatean dari sate kambing, sate sapi, sate jeroan, dan ada juga tongseng, gulai, dan soto. Oke, kita lihat dulu menunya yuk. Ada soto, gulai, dan tongseng guys. Soto dimulai dari 16.000 ya. Kalau dicampur satenya sekitar 3.000 per tusuk. Ada yang 5.000 juga. Dan ada juga sate buntel per tusuknya 20.000 guys. Wah, tapi itu best seller ya, laris banget. Aku pas kesini kehabisan guys. Oke, ini kita pilih dulu satenya ya. Ada sate ayam plus jando, ada ayamnya aja, ada kambing plus jando, ada sapi, ada kulit, ada usus, ada ati ampela, ada babat, kikil. Wah, banyak banget ini semua jenis sate ada di sini guys. Ada taichan juga, ada yang pedas manis asin, ada yang pakai bumbu kacang atau bumbu kecap. Oke deh, kita langsung aja nih pilih-pilih. Aku udah gak sabar banget pengen nyobain guys. Oke sip, aku udah ngambil ampela, ngambil kulit, ngambil usus, ngambil sapi, ngambil ayam, ngambil semua. Kita langsung aja bayar di kasir guys. Nah di sini tuh juga ada soto ya, soto, gulai, dan tongseng tuh enak banget guys. Nah ini ada bumbu kacang ya guys. Kalian bisa ambil sepuasnya, ada sambal juga, ada lalap, ada acar juga, ambil juga sepuasnya guys. Oke mantep, kita langsung bakar-bakar aja yuk. Nah ini satenya langsung dibakar di situ guys, jadi pasti masih anget banget. Wah ini gulenya guys, endul banget guys. Ini tuh kaldunya kerasa banget, rasanya pas banget di lidah guys. Tuh guys, dagingnya banyak kan ini satu porsinya guys. Nah ini aku mau coba makan ya. Ternyata rasanya juara. Nah ini sate-satenya aku udah mateng nih. Ada sate usus, ada sate kulit. Wah ini pasti enak banget. Aku juga beli tongseng, tongseng kambing. Kalau tongseng ini bedanya adalah kuahnya tuh agak manis, sama ada kol dan cabe, cabe domba, cabe setannya guys. Ada tomatnya juga guys. Wah ini rasanya juga enak banget. Oke langsung aja kita eksekusi. Kita ambil dulu satenya guys. Ini sate ayam, sate kambingnya udah ada, sate ampela atinya juga udah ada. Kita masukin ke piring, mau campur sama lontong, sama koya, sama kecap, acar. Kasih siram kuah gulai guys. Saatnya dinikmati. Wow. Mari kita makan. Kalian pada ngiler pasti ya. Wah ini nih guys kesukaan aku, gulai kambing. Dagingnya lembut banget. Langsung lepas tuh di tulangnya. Nikmat. Menurut aku nih guys, rasa satenya tuh enak-enak, komplit, apalagi kalau dicampur sama kuah gulai dan tongseng. Wah mantap. Guys, aku mau bereksperimen nih. Kuah tongseng, daging tongseng dikasih koya. Wah, pasti rasanya enak banget, guys. Manis, gurih, dan ada kriuk-kriuknya, guys. Gimana kalau satenya kita cemplungin juga di kuah tongseng, guys? Wah, mantep banget. Oke, guys, sekian dulu video dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.